Yuk, subscribe kanal YouTube Toba TV dan nyalakan loncengnya. Tinggalkan like dan komennya ya, dan jangan lupa di-share. Institut Agama Kristen Negeri Tarutung atau YKN menggelar seminar International Conference of YKN Tarutung tahun 2021. Seminar yang digelar lewat Zoom Meeting ini dilaksanakan di Aula Mini Kampus YKN sejak 2 hingga 3 November. Seminar ini lebih berfokus mendiskusikan kemajuan dunia pendidikan dengan para dosen pembimbing YKN Tarutung dengan penerapan pendidikan inovatif, kreatif, and science on education. Para pembicara yang hadir dalam seminar ini adalah keenam rektor YKN di seluruh Indonesia, Ketua SKKPN, Rektor Universitas HKBP Nomensen, Rektor Universitas Simalungun, dan juga pembicara dari 5 negara. Rektor YKN Tarutung Lin Chee Sihombing mengatakan, tujuan diadakannya seminar internasional ini adalah bahwa setiap universitas yang ikut serta dalam seminar ini dapat bekerja sama dalam mengembangkan dunia pendidikan. Segala hal yang disampaikan oleh pembicara terkait pengembangan dunia pendidikan akan diterapkan di kampus YKN Tarutung. Nah, semua mereka itu memperbincangkan tentang kemajuan pendidikan yang sudah mereka ambil, mereka terapkan di tempat mereka masing-masing, termasuk yang diterapkan oleh para speaker yang mewakili 5 negara tersebut. Yang sekarang yang sedang berlangsung itu adalah berasal dari Swiss. Tujuan pelaksanaan international seminar ini jelas adalah agar terjadi kemajuan bersama di antara institusi-institusi yang diundang sebagai speakers pada international conference ini. Seminar internasional ini menjadi bukti bahwa kampus Institut Agama Kristen Negeri Tarutung mampu menciptakan mahasiswa yang inovatif, kreatif, and science education, sehingga kedepannya akan lebih banyak lagi para calon mahasiswa yang mendaftarkan diri di YKN Tarutung. Dari kampus YKN Tarutung, tim Toba TV melaporkan. Saksikan program Toba TV dan live streaming Toba News di channel YouTube Toba TV. Jangan lupa follow sosial media kami untuk info terupdate atau kunjungi website kami di www.tobatv.com.